Let him way, let him way. Let him way, please. Let him way. Jangan sampai. Let him way. Biarkan dia berjalan. Hey, where you go? Oh my god. Yeah. Please. Please go. Do not swim your something. Oh, please do not swim your something. Wow. Okay. Okay. Look at. Little bit aggressive. I know now. Do you see? Your friend? Oh, coming from behind. I know it's on. I know. Oh, we have three komodos. If you have questions about komodo, it is big. Or I think. If they think here, maybe about me. Mm-hmm. Okay, okay. Hey, here. Go. Go. Oh my God, this dangerous. You are still aggressive now. Yeah. Okay. Still active. Yeah. How can you recognize which one is female and which one is male? You can say from their body size. Male more bigger than female. Oh my god. So Komodo dragons, they can smell something very well. It's like a blood until 5 kilometers. Yeah, they are smelled by the tongue, not by the nose. Yeah, it's like a snake. There are tons of reptiles right now. Normally they are just lying down because not too hot for them. Yeah, normally they are active in the morning. They are hunt in the morning, yeah. But I don't know why they are active. Maybe maybe they are coming. That's why they are more active now. Okay, kakak. Dengan kakak siapa kak? Yogan. Yogan, Bastian kakak. Jadi gimana kakak dengan komodo ini? Yang anaknya. Oke, okay, yang anaknya itu kalau dia dan netas dia itu semacam ada natural killing. Kalau udah netas dia pindah ke, yeah. Biasanya itu di palem, pohon palem. Setelah itu dia di sana sampai 3 tahun sekarang 4. Dan dia itu takut dengan mamanya, dengan komodo yang lainnya. Karena komodo itu semacam kanibal. Oh, komodo kanibal. Tidak ini saling bagi juga. Jadi mereka itu kadang makan sisa makannya begitu. Berkelahi siapa yang kalah karena mereka mangsa sendiri. Oh. Jadi makanan untuk
komodo yang kecil, gecko, small lizard, bird also. Kalau udah 4 tahun atau 5 dia udah pindah ke sana lagi. Oh, pindah lagi. Jadi berburu seperti yang udah dewasa. Ini wild deer, wild boar. Terus katanya lebih banyak komodo di rincan ketimbang dari pulau komodo sendiri. Itu ya, gimana kata? Yang lebih besar itu yang lebih banyak itu di pulau komodo. Di sini kan totalnya 1.500, 1.700. Oh, di sini 1.700 kan? Kalau di rincan sekitar 1.500an cuma. Karena ini pulaunya besar, sekitar 390 km persegi misalnya. Jadi komodonya menyebar dia. Oh, Rinca kecil, areanya terbuka lagi. Jadi gak susah dapat komodo gitu. Kalau soal banyaknya, banyak di sini. Cuma di Rinca gak susah cari komodo gitu. Gak susah, kelihatannya banyak. Padahal lebih banyak di sini dia. Oh, lebih banyak di sini kakak ya. Di sini 1.700 komodo. Kalau di Rinca tidak terlalu. Untuk masyarakatnya kakak di sini, adakah perumahan di sini? Iya, ya, di sebelah komodo, kampung komodo. Totalnya 2.000 jiwa. Oh, 2.000 jiwa kakak? Banyak. Itu gimana kalau seandainya komodonya? Ya, komodo juga hidup berdampingan dengan mereka. Oh iya kakak? Itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi dengan orang lokal. Tapi kalau dengan turis sudah pernah, dari Singapura dulu. Oh, dari Singapura? Ada yang digigit. Karena dia itu jalan sendiri. Dia tidak mau jalan dengan... dia tidak mau dengar pengarahan, jadi kena sendiri dia. Jadi sewaktu dia digigit gimana kakak? Dia kan teriak dekat dengan kampung komodo, jadi orang lokal di sana total bantu. Itu langsung dibawa kak ke? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana kakak? Kepulauan. Siloam? Iya. Itu ada di NTT? Ya di Labuan Bajo. Oh, di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo ada Siloam. Itu bahaya tidak kakak kalau sendiri kena? Iya, karena dia kan ada bakteri itu. Oh, banyak bakteri ya. Yang pertama itu misalkan kita jangan takut, jangan lari. Kalau lari itu semacam kelihatannya seperti mangsa gitu. Kalau bisa lari, jadi dia juga lihat kita kayak mangsa gitu. Jadi pelan aja, jalan biasa. Kalau bisa, usahakan juga kalau kita dalam perjalanan misalkan di pulau komodo ini, kita bisa bawa stick yang tadi. Oh, stick ya. Supaya kita bisa melindungi. Tapi kadang kalau siang begini komodo itu malas dia. Karena dia juga itu kalau siang begini cari yang teduh. Dia juga tidak mau yang panas gitu. Dia semacam berdarah dingin. Dan itu tadi dia itu makan sekali sebulan. Kalau udah makan kadang dia malas full gitu. Gak gerak ya. Karena metabolismenya lambat. Jadi biar kita jalan sendiri, kemudian dari situ gak apa-apa. Kita berdarah begitu. Kalau dia lagi malas, misalnya siang begini, apalagi kalau udah makan. Oh iya kakak ya? Semacam dia cuek begitu. Kalau baju merah itu ada mitosnya tuh? Baju merah juga gak apa-apa. Oh enggak apa-apa, gak apa-apa ya? Berdarah aja gak apa-apa itu tadi. Karena kalau dia ngerasa gak diganggu, berarti otomatis dia agak ini, gak kejar. Berarti itu cuma mitos kakak? Iya sih, tapi cuma mitos doang kalau misalkan baju merah, kan gak mungkin. Oh, jadi? Yang lebih sensitif itu, agresif itu yang female. Oh, female ya? Female. Dari, wanitanya lebih ini, betinanya? Lebih banyak male dari female. Kalau misalkan musim musim kawin begitu, kadang sampai 3 male, 1 female begitu. Oh, 3 male? 1 female. Oh. Kalau musim kawin. Jadi kalau mau kawin orang itu 3 laki-laki, 1 perempuannya, 1 betina. Karena mereka juga itu ke hutan yang lebih lebat lagi cari. Nah itu berantem untuk dapat. Oh, betinanya. Berantem dulu supaya dapat. Nah itu ini. Betinanya. Oh, berarti mereka harus berantem dulu kakak? Ya, berantem dulu. Siapa menang berarti? Ya, dapat. Oh, berarti. Mereka berantem itu pas musim kawin. 6 bulan Juni, Juli. Oh, bulan Juni, Juni-Juli kakak ya? Oh, ini informasi yang sangat penting ya. Ketika kita berada di dekat dari komodo, apa yang harus kita lakukan dan segala mitos-mitos tentang baju warna merah yang katanya dilarang, ternyata itu hanyalah sebuah mitos. Iya kan kakak ya? Dan juga mereka kebanyakan, bulan Juni-Juli apa tadi kakak? Ah, musim kawinnya. Jadi ikut pengarahan. Kalau
arahan dari ranger ikuti gitu. Mm-hmm. Kalau misalkan jaga jarak dengan komodo, jangan berpencar dari grup. Oh iya, benar kakak. Jadi kalau seandainya kita wawancarai tentang bagaimana kehidupan komodo di Pulau Komodo ini, dan masyarakat juga kebanyakan ya berdampingan dengan komodo. Jadi kalau seandainya kita sebagai turis, kita lebih baik untuk mengikuti arahan dari guide kita, karena mereka lebih mengetahui mana untuk kebaikan dari turisnya. Sebagai kita turis, kita harus mematuhi semua arahan-arahan dari guide kita. Mungkin hanya itu guys, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kakak, terima kasih banyak kakak.